Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulurku yang dekat dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Malam hari kau yang dekat dikartikan kau yang pikar ada di kota Lubuk Linggau, Bro, masih di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Nah, jadi untuk kamu yang pernah mungkin pernah busik berayau ke dusun ke kota Lubuk Linggau, Ika, salah satu yang menjadi landmark ataupun juga ikon dari kota Lubuk Linggau itu adalah Masjid Agung Assalam Kota Lubuk Linggau. Kak dia lapatnya lo. Jika dulur-dulur tuh lo datang ke Lubuk Linggau belum nyubung li atau berada di depan Masjid Agung Ika, asalnya kurang abdul lur. Untuk memperhatikan protokol kesehatan kita masih pakai masker lur. Masker lokasi enggak masih keadaan di zona pokoknya COVID, betul jadi ya. Walaupun ada tak ada kita harus pakai aturan dari benar protokol kesehatan. Dan tuh bajunya harus ringki. Jangan tak mandi, nak pergi mandi dulu, sejati harus rapi lah. Ngapain bajunya harus ringki? Kali baju kami mpai menganyari lur, buka bungkus. Spesial untuk nyapa penonton malam hari gak kan? Bayang pikir bajunya ringki boleh baru. Baju koneng baru pakai. Kami kak kita berdua itu mustahil pacak berhijab di tengah Lubuk Linggau kak tanpa dikanten ke oleh guide atau pemandu wisata itu dia ya pemandunya. Oh jadi ya sekarang nah kak dia jika ada adik kami untung ada dia lorong mendekat tuwek dia kak dia sesat kami. Halo jika ada dulur kita Alvin Alvin masih pacak tak Alvin pakai bahasa musik jawab Alvin pacak masih pacak ya. Oh tertidur dengan bahasaku ada sebagian. Kelahiran mana Alvin? Kelahiran di Palembang, tapi usah di Lubuk Linggau. Di Petung sudah taman SD, baru ke Linggau. Baru ke Linggau. Oh, tapi orang tua di sini kak? Baru. Bahasa Lubuk Linggau nih ya, mana nih? Di kota bahasanya. Bahasa yang biasa dipakai di Lubuk Linggau, bahasa persatuan lah. Bahasa. Kalau dia persatuan dia hampir mirip, hampir ke. Bahasa Palembang. Jadi baru. Tapi kalau yang dari daerah dari kota tetap ada bahasa asli dari Lubuk Linggau. Kalau tetap maskotnya itu kalau jalan itu bukan jalan-jalan apa dia? Ngelo. Oh ngelo, jadi kita kalau mikir kak ngelo ya? Ngelo, kalau bahasa kita itu ngelo tuh ngilo bukan, ngelo tuh istilahnya ngeloke, menyesuaikan, memaklumi ya? Memaklumi, itu membahasa kita marah, elo kebaik. Nah itulah kira-kira dulur-dulur. Jadi lur silakan kamu berkomentar agak perjalanan kami itu nak kamu suruh ke mana? Syukur-syukur followers kau yang DKK, pengikut kau yang DKK tuh ada yang dari Lubuk Linggau kan? Oh, kalau pe kami kita bertemu dengan uang sesawan kita. Oh. Kita tuntutnya ada tak musik di tengah-tengah ikan. Kalau pe ada kayak musik kita pacak bertemu bapak sebetulnya mereka tuh tertipu. Malah ikan tidak mungkin tidak. Oh, sebetulnya dia pasti tertipu dengan bahasa kita lur. Tapi memang kita harus membiasoke untuk kenal ke bahasa kita di tengah orang. Kalau pacak bahasa kita kak di Indonesia kak bahasa kayu kak kita budidaya ke supaya orang nak galak bahasa kita. Akor. Jadi amanda kita siapa lagi nak angkat bahasa tubuh kan? Siapa lagi? Generasi kita lah bu bahasa lain. Oh hilang bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Kita sama kita dah sejahtera ini. Jadi bagi kita kali koyong pikir di areal kota Lubuk Linggau kak dia persisnya rami budak nongkrong lur. Tapi sebelumnya saya kamu agam dengan kreasi kau yang dekat dengan kantiku yang jauh-jauh berangkat ke Lubuk Linggau kak. Pacaklah kamu rojong atau kamu dukung kreasi kreativitas kau yang Dekat Chandra Ika dengan cara menyukai atau mengikuti halaman Facebook Dekat Chandra Asena dan kamu belabuk, kamu subscribe pula channel YouTube Dekat Chandra lur. Karena Ika agen kami posting pula di channel Dekat Chandra. Nah itu. Jadi itu dulur yang ada di mana-mana kalau nak petualang, nak ngiring Bang Dekat tolong bagi kan. Oh. Nah, men kamu ganti magiknya, kamu tulah jadi pengikut setia kau di halaman Ika. Ika men kamu ngundang kau yang Dekat cetok udah datang ke tempat kamu lur. Kalau ada kota-kota atau tuh lokasi-lokasi tempat-tempat nak datangnya hubung Bang Deka komentar baik di baik YouTube maupun Facebook dia. Jika awak di kamu DM ke Bang. Kalau di Galo ambil anak follow dari kalau nak borong galo-galo ini bayaran 200 dah ini kali. Oh, segal-galo ini. Oh. Yang dari mana yuk? Aku nak perlu ke basi-basi. Oh, Jepung ini ada mana? Amerika. Kami masih berayau atau nyelong ya? Nyelong di kota Lubuk Linggau. Nyelong. Kira-kira itu. Aje belong, bayu ama belong. Belong mati kita. Belong tu mana? Pak belong. Ama belong tu matinya yang guling. Gak ah, kiri aku ngalir yang mati ikan lari situ, yang ikan lari situ. Kita tu blore bayu. Sate Padang balik, balik nana.
Sate Padang ada, nak sate Palembang ada, pempek ada, jong gitu gitu. Apa ada? Jadi lur kota Linggau 2 ke malam ini, apalagi di musim libur tahun baru dan libur Natal ini memang ramai ini ya lur. Jadi kamu nak bebenau, nak berjago agak terlepas dari jagoan. Jangan lali makan dian masak di Linggau. Au, amin dekat lah berasan. Ini dekat lah tawa nawak nganyang dian. Berapa sen sini? Amin juga masih mahal keadaan di kota. Tapi kalau pemotor tembak langsung 18.000. Di mana? Iko. Di mana? Beli uang pemotor. Oh, itu teka uang lan. Uang ngecer. Banyak nak, lur. Banyak nak dia. Memang di Lubuk Linggau lah banyak, aman di daerah kita belum. Dia ni kat nah. Belum banyak. Eh? Belum banyak au. Tapi di tempat kami belum suwe. Bin? Baru di tempat kita belum suwe kan? Oh, jadi di sini cetonya lebih banyak dibanding belum suwe, gitu lur. Bos amin, mantap, lanjutkan. Terima kasih lur. Nah. Ini jualan juga lur, slow. Kita belum bertemu dengan orang tua, Bu, era. Ada suwe. Tapi yang saya tertinggal dengan tu. Tertinggal kan? Lur. Kamu nak milih siapa sih, Kak? Awas baik kaki ketemu dengan wong kona. Yo malam ini, Kak. Wak kona. Oh. Dah apa-apa sih kami pakai masker. Jadi cok ada cerita cepat kudu. Oh. Mana aku kan nyebut Anisia Lugang ni. Oh. Tapi ikak cerita ngate. Jadi waktu aku tanya ke, ada dapat bantuan rumah. Oh. Dapat bantu bedah rumah itu, jumpa mana ini? Macam tu. Jumpa mana bu? Kamu dapat bedah rumah gak? Oh. Terima kasih tak? Ya terima kasih. Aku terima kasih ni ada corona tu. Sejak ada corona kak, aku dapat bantuan, jadi kan? Jadi kalau baca doa aku je sekarang kan, semoga lah corona tu panjang umur. Jadi kalau aku nahan tawe jo. Nahan tawe kan mama, itu asli nih, tidak asli testimoni atau pengakuan dari wong nenek tuwe. Cuma tidak tahu corona itu apa, jadi itu mungkin perasaannya corona itu kan? Wong nak calon apa atau jadi dari corona itu tidak bantuan. Jadi doa aku ya semoga corona itu panjang umur. Tidak tahu nya corona mati ya. Selamat bergabung untuk yang nonton, aman kamu busi ke Lubuk Linggau lur. Kamu nak milih kok yang bagus-bagus silakan datang langsung ke Sika nah, raminya lur. Ika posisinya tidak jauh, berjalan sekitar 100 meter dari Masjid Assalam Kota Lubuk Linggau. Jadi sepanjang jalan banyak jualan Ika lur. Aman asek kamu putus telop atau mersai, jangan nak tegak. Kita melis telop baru, tinggal nganjang berapa ini. Caknya itu murah-murah lur, caknya. Tak 10.000-20.000 lah. Ada yang 15, caknya tak? Nah, menelik dari setel itu murah meriam itu lur. Yung, pikir. Hati-hati sih kak, ada tumbur sepur gitu ya. Oh, ada sepur sih. Di Linggau ada sepur. Dek, biasanya sepur, itu liwat jam berapa? Kalau dia jam malam, jam 3.04. Oh, yang enak ke? Lampung. Oh, yang Palembang. Maksudnya baru datang apa enak pergi? Baru datang. Baru datang dari Palembang. Jam 3 malam. Jam 3 subuh. Setengah 4 subuh masuk ke Linggau. Oh, dia berangkat di Palembang, aku tahunya setengah jam 8. Di Max Sriwijaya. Au. Oh. Kereta api lur sepur pasti kita. Jadi di depan itu ada perlintasan sepur, rel kereta api. Nah, untuk Kak Dul-dulur dia belum dapat gawean. PT Kereta Api itu lagi muka lamaran kerja. Informasi akuratnya lur. Jadi untuk dulur-dulurku yang belum boleh lokak gawe, silakan melamar di PT Kereta Api Indonesia. Dia lagi muka lamaran gawe, yuk. Ah, jadi siapa yang nak gawe boleh melamar situ? Boleh, ya. Gajinya 1 juta sehari. Ayo. Oh. Tapi gawenya? Gawenya. Ngumpul ban sepur. Ada cerita pula lur. Ada cerita pula. Wong kite, wongku. Wongku kena ke Palembang. Zaman dulu kan naik motor dayok, naik motor kapal laut. Motor dayok gue. Jadi dia meli batu es banyaknya dalam karung. Aku udah meli, jadi di dusunku udah suwe batu es yang balok-balok antara kan. Meli batu es balok. Kena dia naik motor tuh,
dipik kayak dan mengumumkan kayak tidak berani kan? Kapan dia sampai ke dusun? Keliknya sape maling itu kata teman ribut dia nak ngapa uang nak mau uang sape maling batu es hilang tinggal karung batu es hilang padahal dia nak nyicip kini uang kan batu es pelemang apa batu es pelemang enggak tahu apa tiupnya ke WhatsApp apa binomnya dengi tahu kapan di kapan diundamnya dari pelemang sampai dia kulu sih kan mudik itu sih tinggal karungnya pak Alvin pernah tak ke pelemang naik sepur? Pernah? Berapa dek sekarang? Kalau siang yang ekonomi 35. 35? Murah kan? Tapi itu kalau yang... sekarang dia kelas sudah ketat, nggak boleh merokok. Oh, tapi tetap bisnis maksudnya? Bukan lagi, oh dilarang no smoking be? Iya. Dulu bebas? Kalau dulu bebas, sekarang kan sudah pasang asik. Tapi sudah asik? Oh, berarti tidak asik lagi ekonomi. Bisnis ya, lebih ke? Ekonomi. Itu tapi yang apa tuh, ada tapi tidak banyak. Oh. Lagi dek ulangi. Reply dek tolong. Anak sape enggak, Kak? Mana bapuk enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Jangan diam kongsian kau. Oh, rumah sakit Dr. Sobirin. Heeh. Mana nih? Oh, pusat kuliner. Pusat kuliner terminal. Di depan kita ada pelang kereta api untuk kamu yang belum ngeli. Pengen sekolah yang dari kakak, budak ketiga kakak aku sentaki dia tengah kayaknya. Nah, mana yang nak pegawai tadi kak, tukang kumpul pan sepur tuh. Naikkanlah gawainya. Oh, stasiunnya di situ ya? Itu nah, Lur. Aman nak ke Lembang atas situ ya? Dan juga apa ada karena lain? Padang, Gajah, Usus, Kelinggau, Palembang, beda. Lampung, Palembang. Lampung nak pacak, tarik dia Palembang lah. Lur. Pempeknya. Selamat bergabung dulur-dulur untuk kamu yang baru nonton. Agi ku diculik wong, Lur. Tolong kamu tuh. Kok ini kasih ganti sih, Kak? Mana dulur ke segala? Kau Lexi, kau kukus ke kau. Karena maskerku. Nah, kau. Apa kau nak melamar jadi ini, Bay? Jadi karyawan di pabrik PT Pusri. Untuk Lexi, silah kau lamar, Be. PT Putri lagi buka bagiannya. Tukang cicip. Tukang cicip pupuk. Nah, ada kau gajinya tengah 2 juta sehari. Raminya, beda setidak anong sih, Kak? Beda ungau. Ya, kalau gitu, nak mantang, nak kebon, nak kume. Ada bandrek biasanya di situ. Ah, banyak bandrek. Pulsa ada pula, pulsa. Ada peringatan untuk ayo pakai masker. Nah, aku pakai masker. Itu apa? Jualan apa sih turam ini? Bandrek. Racikan penuh cinta. Penuh? Cinta. Bayu motor, kamu. Lagi nyerempetku. Dipakai lu kak, dak ige. Aman aku pakai masker, dak pecah cawa. Kami ya, nongkrong di kota Lubulinggau lu. Woi kak lah tadi titik kami nih di depan nih kak. Men kamu nak keluar rumah, kamu harus tetap mematuhi protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Dengan pakai masker. Aman nak pecawa lepas ke bawah, dan terengu. Kenapa sih kita mantau lagi yang kita tidak maju nih? Ampun. Kami nih. Ada pula tak jauh dari depan Polres tu. Sini menaranya. Mungkin kamu lelame tak pusing kelinggau. Maika di tengah-tengah jalannya. Pucuk tu ada saya kenal lampu-lampu kelap-kelip. Kamu kelip dari sikap ringkirnya kok nak? Jadi kamera lebih ringkir lagi nak. Apalagi tengkelip budak-budak nambi nongkrong. Honda CGO Club. Oh, kayak komunitas kayak gitu. Fitri Akila Naswa. Masker, mana masker yuk? Wow, deh mako. Nah. Oh ini sebelah situ, Apa ya matahari? GM. Matahari dengan GM. Matahari itu. Oh, nama mallnya Lipo, brandnya Matahari, dah. Nama brandnya. Mak kamu nak nonton film di sulur? Ade, film horor. Judulnya
beranak di Umetalang. Selamat malam tuh orang nonton tuh. Beranak di Umetalang. Lagi lumbay, sampai lah bidan nih. Kuntilanak. Al, coba minum dulu bang, kalau haus dari tadi cito-cito sambil jalan kaki. Mamanya emang kami suesen. Untung ada Alpin. Aman ndak suwek dia, ndak terkeruan kami akan mana acung kami. Sesat kami dia. Tapi bagusnya dulur-dulur kau kota lu pulinggau kau bersih. Bersih. Buangnya ramah-ramah. Oh. Sangke ramahnya kami tadi kan kuing dekai tumbur budak kereto. Oh, itu kan ramahnya. Oh. Jangan ditilur ya, adegan itu cuma untuk dilakukan untuk budak kecil yang kurang diawasi empat umaknya. Oh. Kenanya itu jauh dari perhatian Pak Umar. Jadi masalah tuh, Bang Deka bukan sekali nih lumut. Aau. Dua kali. Di bawah sini nih aku tuh. Aau, tunggu, tunggu. Ada nak aku tak ketemu dah aku tuh tahan. Aau. Pertama, nggak tegak sini. Besi ini aku dah tengah aje. Oh, berarti itu. Aje ini ya. Oh, untuk itu tadi. Nah, Bapak. Kamu nak kelinggau tu malam, nak katek dulur, katek sana, asak be ada sen. Ah, banyak hotel uyu-uyu banyak juga. Aau, oh, tadi kan sana 60. Sampai yang tinggal di Badak Milu tu? Ini Rocky. 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 Retinya, dilinggau ke ada ATM. Jadi tadi kak lorek, Rocky, nanya denganku, dilinggau ada tak ATM? Untung nak omong suwe lah. Jadi Rocky tu. Yung jenya di Linggau tadi ada ATM. Allah, kulit aku jawab ya. Nak kemana be? Milu. Oh, tak diajak eh. Erik Saputra. Salam Erik di Teladan jalan terus. Wow lur. Kami diam musik ke Teladan. Ada tak Yung? Kamu cerita uang Teladan beli gong. Kenal Teladan beli gong. Apunya terus. Teladan beli gong. Jadi dulurku, tanpa maksud membuli dan lain-lain, dan berangkat dari memang adenya. Wah, ada bibi tuh. Dini pelanang. Adenya lur, uang teladan beli gong. Wow, lur ada banci. Oh ya bebek, nak kemana enggak? Bibi jenah dulur. Pelanang tak seberapa, sini tak seberapa. Banyak kelanang-kelanangnya, tapi keras. Ayo lama amat, pae motor tuh, wakilnya repet kami. Nuntut sampai nggak dek? Oi dek? Oh nuntut uang. Oh, karena nuntut sampai lah dek. Teleng-teleng dari dek. Makan? Ada jembatan penyeberangan lor nah. Nah, jerama nyebrang. Ada itu. Ada itu betina tidak seberapa, lanang tidak seberapa. Banyak larang kelanangnya tapi dari betinanya. Teleng-teleng ngalir pucuk. Apa ada lagi nih? Jadi kalau aku nengok itu cara hiasan Linggau? Linggau kak, kami mencak di Bandung ya kak? Oh. Banyak tongkrongan. Banyak tongkrongan, wongnya hobi berjajan. Wongnya tuh banyak set, hobi berjajan. Alvin hobi dia berjajan? Jajan tuh lebih ke masuk ke mereka, bukan jajan yang pecah-pecah kecil tuh deh. Nongkrong makan di luar, maksudnya. Hobi? Kalau dulu, sebelum nikah. Sebelum nikah? Sekarang lebih ke hitung-hitungan hemat pula, enak? Iya. Akor. Apa? Daddy Choki. Daddy Choki. Larok. Baca dulu. Filmime. Oh, Filmime, karet adir. Tapi kak, kamu Filmime ini ya. Kami tak kenal ya dengan itu. Oh. Siapa yang pakai baju kuning itu kak? Kau linjang ya? Yang pakai baju kuning itu kak namanya Kuyung Pikar. At bayan namanya Facebooknya Al Pikar. Itu kutandai. Lexi Sanayu. Hah? Dia caknya itu agam dengan kamu yuk. Ah, Dim, jangan. Jangan tanggung. Jangan tanggung. Lexi. Dem tomur kereta, tomur motor pule. Agi nak dem nepi dikit lah. Au dek kok. Jul-julak ke motor sih kak aman dia marahku. Mengebut nih ya, apinya itu jalan dia. Kami mari pajak pule, berjalan kaki kak. Oh, remiknya lor. Argen mak kita. Hah. Mak lagi orang di Palembang. Olah mamat baik dek. Jangan kacang gigi, ngah kita balik. Dem itu masih ada waktu kami nak ke Subang Air Panas. Aman masih ada waktu. Dem itu nak morong dian tu, aku bingung ngatur waktu. Mak mana? Morong dian tu jam berapa?
balik dari situ baik Merdian. Kita aja berjalan jalan. Malam hari ngidul rumah kok Merdian. Ah, oh, kan ke sana ada. Heeh, nah, kan coba balik kondangan kan jam 12 sore lah. Paling cepat lah jam 12 kan. Langsung ke Suban air panas. Sampai ke situ jam 1 jam 2. Tahu. Sejam baliknya sampai sini lagi jam 3 atau mana? Jam 4 lah kan. Menurutkan itu jam 6. Assalamualaikum Merdian. Itu aku bingung tuh. Mana ngatur waktu ini? Kecuali mesti ngambil. Coba ngeplok di Belitung yung, agi insya Allah. Untuknya Yudi Honda Belitung, au. Bangka berarti ya? Au. Apa nak nuntut jualan macang? Maju ke Baudek datang ke Linggau beli macang. Banyak. Begitu macang. Di kami tidak merempat kong bayi macang tuh. Wah, lagi nonton deh. Apa? Ah, lagi nonton nih. Ini dek. Ini kan, Kak Chandra ini kan. Oh, aku ketemu dulu Rika. Siapa dia namanya kita? Denny. Denny kan, ngerti tidak dia namanya ngomong baca Mika? Ngerti ya? Ngerti lur. Si kak ngadi yung? Aku sekayu kak. Wong sekayu, dia kan lagi nonton video kita langsung. Alhamdulillah ketemu dulur, namanya Denny. Aman di sekayu di mana Den? Di sekayu Rantau Kroya. Rantau Kroya, orang rakun lah, pada dosen kong. Biar aku udah nucala. Wow, aku udah nucala. Halo, kamu rako boleh? Kamu kok ngapain tuh nongkrong sih kak? Diam sih kak nih. Kita klik dulu, Den lagi nontonku. Nah, jadi, nah lur, dari aslinya Rantau Kroya. Di rako aman ngomong ke uang apa dia? Uang. Uang ya? Oh, uang. Uang kuda. Sama. Amat tau kijing? Kijing itu. Urang. Ban. Urang. Eh? Ban. Ban. Tapi ban urang urang kan? Urang urang. Nah, dan ucala wong. Wong. Lempatan? Urang. Nah itu dia kamu tuh. Masih itu tertiga le. Ini. Asal wong musi tau kali. Tadi sih kering. Tapi dia mengen? Denny. Denny sebelahnya? Buser. Buser. Nah, kamu di MK jadi kita semakin akrab loh bertemu kan akhirnya. Kamu tau gak wong paling sugi di Rako yang terkenal sampai kemana-mana? Kritis takor. Kritis. Itu wong salah satu wong paling soge di Rantau Kroya. Au. Oh. Kami tadi Kak Las Sangayang-ayau. Namanya nyelong-nyelong. Nyelong-nyelong. Nyelong. Lah berapa tahun, Dek? Berangkat. Ah, kalau baru jadi. Baru ya? Tahun ini yang lama. Berapa bulan? 2 tahun. 2 tahun. Apa dia lokak, Dek? Apa nurut ke keluarga apa lebih bini lu? Masih bujangan. Masih bujang. Siapa namanya tadi, Dek? Husen. Husen. Oh, aman di Rako kamu berapa? Kampung 2. Kampung 2. Oh, di Kampung Satu. Aku belum pernah ke Rako, tapi aku tahu Rako tuh di Lodos Indonesia kan? Kamu pernah enggak nonton orkes Indonesia? Nah, pernah. Naik motor ayo nyebul juga, Yung. Aku juga diajak dulurku, we. Yung Deka, nak milu nonton ke Rako. Di Rako tuh gadisnya ringki-ringki. Cantik-cantik kan, Lur? Tapi Dedek lokak di sini, Kak. Kegiatan. Jualan. Mana jualannya? Jualan buah oli siang bae. Siang bae di mana? Siangan di pasar nih lah. Di pasar sih, Kak. Di pasar Renia, pasar pagi. Dulur yang ada di Rako, kami bertemu dulur kami dari Rako, aku dan Ocala di Rako. Zaman dulu lah ada cerita. Di Lo dan Ocala tuh ada rompok namanya Lubung Labi, itu dong. Nah, Lubung Labi itu di Lo lagi sebelum Lubung Labi itu sawah gemuruh, itu di daerah Lo Ocala. Ada wong kami wong enggak? Dia berbiduk, berkayu biduk kan. Napat ke bini itu di sawah gemuruh. Jadi dia napat ke bayu deknya kita balik ke dusun pokoknya malam ini kak. Ngapa kak kita balik? Lah balik deknya pokoknya balik kita jangan tak balik. Lah kami mana ringkasnya anak itu ada anak kecil kan. Sambil berkayu perahu dia berdonder. Terang bulan antak ke mantak. Laman penyanyu dake, laman segeding. Mesti mantu berjalan malam. Tapi dia penyanyi berdonder kan abis kita berdonder, nah sambil berkayu lah kaknya ngapain sambil nak berkayu tuh nggak ini bertembang lagi jalan saya kena ngonyi nih lagi dia penyanyi lagi pokoknya sepanjang dari mulai sama gemuruh sampai ke Danau Cama tuh bertembang itu pas dendeknya lah sampai ke di Batang Dayo perahu yang ditambangnya lur perahu ditambangnya bininya suruhnya naik ke rumah dulu ya lah malam sekitar tengah malam lah. Dan dia naiklah dulu dia kakak nak masuk kaki ya. Bekasnya. Pas dia datang rumah, lakinya itu lah mati. Lakinya itu lah ditutup pakai ini.
kapan nih? Pakai apa nih? Batok, kain batok. Batok. Oh. Kain batok atau kain panjang. Jadi telaung ini sapinya cuma gurami, betulnya lagi itu lah mas. Yang nyempunya itu antulah terlalu gitu. Oh. Pokoknya itu arwahnya kayak gitu lah kan. Itu lur, walau-walau itu dongeng sejarah diceritakan bakku. Men kamu udah percaya, sama kamu udah setuju, pakai ke kemudi mana lapakku. Oh, adanya dia. Lapak orang. Mana ni aku? Kata dia boleh dulu rek. Oh. Kalau wang lame, wang tahu bahasa hantu tu, ada cek cari dia berikin. Nah, cari dia berikin kalau kita kan 1, 2, 3 sampai 10 kan. Oh. Nah, kalau hantu berikin tak main tu. Ujor duwe ku boleh aman aku mudi berarti mun duwe ku mudi boleh para laut duwe ku. Jadi hitungannya satunya cing keduing ketiga mangging gerawak bulan ciper duwe duwe geger. Oh. Itu cara hantu itu. Oh. Bahasa hantu. Tapi adinya mungkin aku pas aku nengonya itu lho rek. Langsung bebegau-begau buat adinya. Iya. Lanjut lagi, lanjut lagi. Nah, itu. Jadi ping kecepik, cing keduing ketiga mangging gerawak bulan ciper duwe duwe geger. Yang keteping manggik, kerawak kriwing. Kalau ngomong tuwe-tuwe tahu ya, yang lami-lami kamu mau musik tadi kan pas itu bahasa hantu untuk berikin. Wow, tapi betul balik deh, habis ya. Alhamdulillah, lancar jadi itu jang hijunya boleh lah ada, tapi masih bujang, mude begawe ini, tak milih. Nah itulah gajang sugi itu Iga, oh Iga ada begawe sekan. Dikit-dikit minta saya dengar duwe. Asap buntu. Jadi salah uga. Nyalah ke nasib. Nyalah ke nasib. Nak marah dengan Tuhan. Kau jadi Tuhan, kau nak Tuhan dengan kemarin kan sedih. Keluarga besarnya siapa? Besarnya Alpiadi. Siapa? Kades, Kades. Kades nama Ika ya? Siapa namanya? Alpiadi. Alpiadi. Oh, aman yang ada? Keluarga besar siapa ya? Pemisan apa dia berarti? Sepupanan, itu ponatiwan. Oh, nakan ya? Ika kau manggil ke mamang? Wow, ponaan, nakan. Bukan misan. Wow, jauh terdangau. Lur, malam hari. Betina itu terdangau, lur. Jangan banyak IG ngelik yung deka. Wow, saya tidak dikelik. Mak mane, saya terdangau lagi lah. Tahu. Dan kelik dia tu hilang baik. Luciana. Sebenarnya Lucy pesannya itu jangan banyak IG dikelik, tapi jangan diomong IG. Nah, kelik baik itu sudah omong IG. Tapi tak refleks, tak kacau IG. Baik kan nana. Nakor. Ini kau gubar ini ngomong parah. Tuh, ini tidak bingung ya berbuah tadi. Berbuah. Tadi lah sampai ke. Akan sebutnya lah nelfon ke bagian kepala desa di dusun berbuah tuh. Tahu. Minta tolong sambung ke merpuat tuh kesian kan. Oh. Cintonya tuh apa ditolak oleh keluarga. Padahal dia ingin berhantu di cinta matinya itu. Cinta mati sayang san sayangnya itu. Kuen berhantu tanpa kayu 10 tahun. Nak menua kepintean merpuat. Apalah balik banyak kena umat merpuat tuh. Nak ikak lah nak itulah. Oh. Kesian dia. Tahu deh bahasa bekayu. Bahasa kamu bekayu boleh? Bekayu itu bebalok kan? Heeh. Sama bahasa kan bukan cerita lagi yong akor cerita lagi kan yang tobat tahu dak masjid Ika jadi landmark atau ikonnya di kota Lubuk Linggau masjid Asalam Ika lur. Jadi di jam berapa dek tadi lah ditutup kan jam 9 atau jam 10 lah ditutup gerbang tuh lur. Untuk masuk itu pengelola lah boleh dibilang ada pengelola Ika kan landmark jadi ada pengelola kayak gitu pengelola masjid Ika nyedia ke tangge lur nyiap ke tangge tangginya tuh tangge mak tobo nak naik tangge papan kan. Nah, tangge papan. Wong tahan naik tangge. Boleh nak nilai masjid. Kan nak kemayang ngelih bae. Tahu lah. Sab masjidnya digembok lah dari dahulu kan tak suwe lagi jam semayang jam Ika. Tahan naik situ naik tangge tinggi-tinggi kayu tangge papan teping itu dak. Heeh. Buatan ngantri nak naik pucuk itu. Kami tadi kan ngantri. Kelit lah kamu tua nak marah ki. Akhirnya semayang sekan kan. Wong ke masjid itu semayang bukan apa foto. Ngomong salah, kamu kalau tersinggung. Jadi kami tadi kan sangkan kan situ, di dalam mak ini bukan waktu semayang. Kalau kami nak situ banyak nak mau foto-foto, banyak tempat lain banyak. Bukan kami jauh mengalih. Nah, kan.
Itu nah lur kemudian ngeliat tangganya. Tangganya lah dicabut. Nah itu nah tangga yang naik ke masjid lur. Bukannya nak semayang, nak berfoto. Apakah manusia zaman sekarang? Apa kami nak bergoyo ke tempat yang ramai lagi lur. Dipandu adik kami Alvin yang belaga. Tadi untuk dulurku dari Lantok Roya itu sukses selalu deh. Semoga panjang umur, rezekinya berlimpah, jualannya itu habis, buahnya habis, tidak ada busuk baik. Nah, dulur kami yang budiman, iring ke kami, kami nak nuntut kamu perayaan yang paling ramai. Coba temuyung komunitas itu. Agak untuk komunitas lain. Dia lagi rapat, lur. Lagi rapat membentukkan panitia, ada dulur yang nak belaki. Jangan diganggu dulu, nyawa juga. Dan kami tak terganggu juga. Pak Jadi, dadah dulu kami. Kami nak nuntut ronggu anong rami di Linggau Ika, syukur-syukur masih ada uang. Kami nak suwe, apa boleh buat. Cak Nyong suka hobi bergesah tak? Hobi cerita. Cerita, ngumpul tempat nongkrong gitu nah. Asyik-asyik ingat lah yang kita di Malioboro yuk, Jogja yuk. Kata rami yang situ tak sedih doan lur. Malam minggu, pagi esoknya mau galek. Eh rene aku di Jogja tahu siang ini tahu malam. Enggak tahu siang atau malam pokoknya rami. Oh. Nah, ke mana Dek nga? Nah, ini. Nongkrong ya. Nah. Iya betul banget. Cantik banget, Dek. Oke, makasih. Nah, ramah-ramah lur. Tadi lubuk tinggal di kamu. Kamu juga yang ada tak kau yang pikir komunitas komunitas tersebut zaman dulu. Enggak on betung tadi komunitas kereta. Kereta angin. Ah kereta angin. Kereta jeng. Ada apa ya motor cuma tak terlalu ini kayak motor trail lah. Wow, main di betung tadi banyak sih komunitas. Masuk ke zaman pemujangan kamu. Zaman kamu lagi meranjak bujang lah itu. Oh, ada. Ada di komunitas. Ada di Palembang. Komunitas apa? Komunitas motor tuh lah. Motor apa? Motor bebek. Oh, nah, motor bebek. Treknya di Kamang Iwak zaman dulu tuh. Oh, wow. Iwak tahun 2000 ke bawah. Aku dah tak komunitas, bingung aku. Ingat-ingat komunitas. Komunitas kereta jengki. Jadi, posisi balap telur jangan ditiru, weh. Aman mereka dak ada joget lah namanya itulah dia kan. Kalau banyak dia di situ. Aman tengah kota suwe, jualannya banyak. Kebun dia suwe. Halo dulur, mana enggak? Akhirnya balik enggak tuh? Akhirnya balik. Teleng-teleng. Oh. Kan dulur. Oh. Oh, ngebut kamu, gile. Nemesan ke wong, enggak tidur wong sih, Kak. Sika lagi ya, kira. Putar lagi ya, lo. Wah, dia lama-lama pengen ngelik kami nak. Sampai keluar dah. Sampai keluar. Ada jamnya. Kayak kelah komunitas balap tuyung paling terukup di Azmar. Au. Itu asal aku nak tahu ya. Jadi Honda Honda Blitung. Kayak lah kami budak balap tuh yang paling-paling terukup di aspal. Ah, itu resikonya ya kan. Jangan ditiru juga deh kan. Nah. Bibi itu Indomaret baru balik. Oh, cek. Dek di sini ada kan ada ojek online, Grab. Ada kan? Ada, tapi ini lagi COVID. COVID. Oh. Wow, ya Allah tak. Dek. Kau kan manusia silver tak? Manusia silver. Berapa menit sawer? Sikat dulu. Itu apa dia ditututnya? Hah? Oh duit kalau ya. Dapat berapa dia semalam? Tak tahu loh. Nengok obek ngelik eh. Cat ni ande? Cat besi. Cat besi, pilok. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD. Namanya siapa? Depan. Siapa? Depan. Depan. Oh, dari jam berapa Dek pakai ini? Dari jam 07.30. 07.30 malam. Siapa yang pakai gini? Tengah 07.00 pagi. Pagi. Dari pagi kau main ini. Pening enggak kepalamu, Dek? Baunya? Tidak. Tinggalmu di mana rumahmu? Di Mustad. Dek? Di
Lubuk Tanjung. Lubuk Tanjung. Oh, aslinya orang sini ya? Manusia milenium yung au. Bunyi enggak lama motor. Dapat sen berapa sehari? Sehari malam ini 200. 200 ribu. Biasanya senya untuk siapa? Untuk aku dewe. Oh. Untuk Uma? Untuk sekolah SMP. Oh. Dan nabung ke itu untuk masa depan lagi. Oh amin ya Allah. Ininya tuh ke koyo abang nanyo. Ada enggak yang minta jatah dari adik? Batik. Batik yo, benar-benar untuk adik dewe yo. Iya. Oh, wow. Luar biasa nih. Berapa punya adik atau punya kakak? Hah? Punya adik enggak? Adik. Siko, dua? Siko. Oh, kelas berapa? Terima kasih. Kasih juga ya. Coba angkat dulu duitnya. Dikasih goyang pikir. Nah, lebar ke dek. Berapa nih duitnya? Nah, manusia milenium. Kita ngelik lur, sen paling kecil dek. Sen paling kecil di dompetku. Nah, dek. Terima kasih ngobrol. Tukar ya. Tukar ya. Nah, tukar ya. Semoga rezeki adik tuh banyak terus Agi amanlah banyak duit terkumpul. Aku doain Om sehat. Amin. Jadi kalau dihitung-hitung hari ini dapat berapa ditambah 100 ini? 300 luar biasa. Agi Om doain semoga adik cepat dapat rezeki lain. Jadi badannya udah lagi dicecen ini dah. Pas mandinya balik lagi pakai apa dek? Mandi. Mandi pakai sabun. Pakai sabun hilang nggak lo yo? Oh ya Allah. Ayo dek semangat yo. Ya hati-hati ya kita rempet mobil. Yo. Ya Allah pemirsa luar biasa. Nyuk sen yung au yung dem kunjuk insyaallah itulah seikhlasku. Sama lebih di situ diajak. Duh ya Allah. Jadi lepas daripada kontroversinya tentang keberadaan manusia silver yang di ibu kota jadi bahan perbincangan dari trending topic dan lain sebagainya lur. Kita tuh harus peduli lho rek, maksud aku tuh dia tuh lur budak kecil, mouse itu tuh mau cet bahan kimia. Jadi mamanya lah jika kamu lur. Kira-kiranya semoga dia agak ada gawean lain atau rezeki lain jadi tidak lagi jadi manusia cet. Dari kota Lubuk Linggau. Kita nanti untuk dulu yang Tegal. Nah, dari kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan Indonesia Koyong Deka Kanti. Dan pula adik kami Alvin, pamit ya. Terima kasih banyak kamu lo nonton tayangan Ika. Jangan lali, kamu mampir ke kamu sukai halaman Facebook atau ikuti halaman Facebook Ika Deka Chandra Asena. Dan kamu subscribe channel YouTube Deka Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lubuk Linggau bumi selampari. Selampari. Oke. Lubuk Linggau bumi. Sebiduk semare. Oh, sebiduk semare. Sedih lur kamu udah kecil tadi. Bila dulu lur ya. Assalamualaikum.